Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kita dipanggil ke rumah Allah lagi. Ada Anteng loh. Masyaallah. Anteng, aku anaknya Anteng sekali tuh. Bayi pegang bayi lihat. Guys, guys. Masuk ya ke rumah Allah ya. Jangan nangis ya. Mohon maafkan aku, wahai sayang. Geng lagi check-in dulu di sana. Jadi semuanya check-in. Nah, saya di sini kalau udah check-in pasti ini anak saya enggak hilang di situ. Lihat. Ya kan? Lagi main-main. Satu lagi di sini. Mana anak saya satu lagi? Iya. Mana anak saya satu lagi? Oh, ini. Ini dia anak satu lagi. Ya Allah. Jura? Jura gak apa-apa? Jura? Jura? Coba aja. Jura mau ke Mekah ya? Iya macam. Kakak mau kemana sih kak? Kita mau umroh. Umroh kak? Kita mau kemana udah pernah umroh ya? Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allah yang mau sayang sama kita. Kita udah dua kali loh. Udah dua kali. Masya Allah. Apa yang salah kulakukan waktu itu? Semua terasa. Yeay. Mau dukil guys, lihat mau dorong sendiri. Soalnya bayinya lagi bobo soalnya. Oh iya. Ibunya bobo. Ibunya bobo kak. Ku belajar mengalah. Tiliknya. Ini siapa sih Amin? Oke. Wah, sih Pak anaknya sekarang kalau dimintain foto, pengennya motoin. Iya, beda dia mentalnya mental ini kreator. Jadi bukan mental sebagai talent. Oh. Ini punya Mamin. Cita-citanya kalau orang kan menjadi penyanyi atau kameramen, guys. Jadi itu dia akan menjadi DOP terbaik film, masyaallah. Kameramen keren, enggak apa-apa ya, nah. Tuh, oh udah ngantuk ternyata. Bos. Waktunya bobo, bos. Mantesan. Ketik-ketik. Tuh kan, sekarang mau nulis skrip buat besok katanya. Oh iya, makasih ya, Pak. Emang beda anak saya. Sukanya jadi kameramen, skrip writer, tim kreatif, videografer. Amin. Tunggulah aku. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kita dipanggil ke rumah Allah lagi. Ya Allah, ini kita dipanggil lagi ke rumah Allah. Makasih ya Allah udah manggil kami. Kalau kata orang ya, yang dipanggil itu bukan yang ada duitnya, tapi yang Allah panggil, guys. Ya kan? Iya kan, Man? Iya, betul. Saya nggak ada duitnya, Bang. Nggak ada duitnya? Tapi udah dipanggil dua kali kan, Man? Tuh, Iman dua kali. Septian, tuh buktinya. Tuh, dua kali juga tuh. Itulah, nggak kata Allah. Kan karena ada duit. Yang ada duit aja belum tentu. Semua bisa berangkat, guys. Masya Allah, makasih ya Allah. Aduh, excited. Labbaik Allah. Kami datang ke rumahmu, ya Allah. Ada Anteng loh, Masya Allah. Tuh, Anteng, aku anaknya Anteng sekali. Masya Allah. Halo, bilang. Yay, guys. Hari ini, Kabar. Hari ini kita mau ke Kabar. Udah bisa, guys. Lucu banget ya. Nih, sekarang Aminah karena dia udah gede, jadi dia duduknya udah sendiri, guys. Ini dia duduk sendiri. Dan mamahnya juga duduk sendiri di samping. Jadi nanti kita di tengah jalan kita langsung ganti baju, guys. Karena mendarat dari sini kita masuk ke Ka'bah tanpa ke hotel dulu. Karena ini lagi rame-ramenya, guys, di Ka'bah. Rock and roll.
haur. Haur di pesawat ya, sayang? Panci. Fighty. Fighty. Kakak, udah sahur, Kak? Udah. Ini ada yang sahur juga nih, Cil. Oh. Halo. Ada yang sahur, Mama. Kakak happy ya? Happy banget. Happy banget ya. Arsy pertama kali ya. Arsy pertama kali. Kasih telur aja, Mbak. Tuh. Nasi putihnya kita buka aja. Nasi gorengnya udah jadi ya tadi. Oh, Aminah juga enggak bisa ya, pedes. Nasi putih Aminah ada. Oh, iya. Nah. Tadi Aminah ada kan? Wah, itu babynya. Hai. Ganti popo. Halo. Aku kenapa sih? Udah bawa tangan ya. Udah beli ketawa ya. Kakak sahur gak? Sahur gak? Sahur. Yang gemoy-gemoy ya. Let's go, kita udah sampai, saudara-saudaraku yang tercinta. Nah, seneng gak? Seneng. Kita udah sampai di Saudi Arabia. Touchdown, Bandara Abdul Aziz. Udah, tapi nang, jangan ini dulu sampai bus ya. Sampai bus Genda buka, oke? Pegang dulu, kita nyari ayam dulu kan Genda kan? Iya, ini pegang juga ya lollipopnya. Ini loh lollipop. Ininya dia pegang dua-duanya. Enggak ada lagi. Udahlah, begitu ya. Heeh, holiday. Lagi holiday. Dah. Dah anteng ya. Ini pegang. Nyari ayam ya. Ya, nyari ayam. Ya, ya. Ayam. Dari tadi dari yang pesawat ayam. Oke, ayam. Ayam ya. Alhamdulillah kita udah nyampe di Jeddah. Habis ini kita langsung berangkat naik bis untuk ke Mekah langsung. Bismillah. Semangat, let's go. Amin, alhamdulillah sejauh Allah kita lah. Kita langsung ngebut nih guys, kita sekarang mau ganti baju dulu. Mau bersih-bersih ganti baju ihram. Kita mau ngambil mikot dulu nih guys. Oke, okay, let's go. Bayi pegang bayi, lihat. Guys, guys. Syah, Syah, sini Syah. Wah, dia skopernya guys. Tungguin lu bawa koper sendiri, Bang. Hah? Tungguin lu bawa koper sendiri. Ya namanya juga mini trip. Gimana? Dadakan trip. Orangnya dikit. Iya, udah. Saya lagi mau ngelamar jadi Potter di sini. Demi bawa koper anak istrinya. Ini baru nih family travel. Iya, makanya nih. Ini gua pengen cepat-cepat nyampe Jakarta aja nih kalau begini. Makin keren ya di sini airportnya. Ya Allah, di akuarium lagi. Sudah niat, lu udah niat, Mang. Waalaikumsalam, masuk, Bang. Oke, kita akan ambil mikot sekarang. Jura lucu banget, cing. Umrotan. Ya Allah. Ya Allah. Aku datang. Aku datang. Memenuhi. Memenuhi. Panggilanmu. Panggilanmu. Berumrah. Berumrah. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Depannya, belakangnya Darul Atauhid. Itu Darul Atauhid depannya. Men,
Alhamdulillah. Sampai, insya Allah. Masya Allah. Baik. Kami datang ke rumahmu ya Allah. Kami datang ke rumahmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Abah ya, ke rumah Allah ya. Jangan nangis ya. Bismillah ya Allah. Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan aku, wahai kawanku. Lahir batinku, maafkan aku. Ku segera pulang, tunggulah aku. Api ini membakar hatiku. Mata berembun layak daun pagi. Bukakan pintu maafku padamu ya. Bersihkan hati layak bulan suci. Ini bukan pemilu. Hapus semua perbedaan. Kini semua bersatu. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni masa lalu kami yang kelam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat kedua mereka dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan aku, wahai kawanku. Lahir batinku. Coba deh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan aku. Hari di tengah terik matahari yang ini kuat dong, bersama dua anak di gendongan, masya Allah, di bulan Ramadan. Abang tadi udah lewat duluan. Enggak, kita ketiga. Abang duluan nih. Iya, wah. Harus sampai nangis tuh. Ayo sama ikut kakek. Ya, bersihkan hati layak bulan suci. Ini bukan pemilu. Terus kenapa nangis? Ini susunya masih di sini. Susunya Ajurna. Dia kepikiran, Pak. Kepikiran Ajurna dari tadi mah. Emang senen terharu lihat Kak Abah ya? Kenapa Kak Abahnya ada apa? Kelihatan apa? Rahasia ilahi. Emang kalau udah lihat Kak Abah tuh kayak Allah gitu. Bergetar. Amin, amin. Kabul. Amin. Mulia Mama. Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan. Alhamdulillah selesai hari ini umrohnya. Nah, tunggu lihat anaknya. Gak ada capeknya. Padahal tadi pas umroh 37 derajat. Jadi maaf aku gak sempat nge-vlog, gak sempat ngobrol apa-apa karena fokus ibadah. Baru sekarang kita bisa ngomong lagi kamera. Asar kita mau sampai hotel.
Saking ramenya guys di sini itu. Kamar itu gantri guys. Ya udah kayak haji ya, Pak. Haji kayak gini ya? Iya kayak haji. Jadi kita dari kamar hari ini ke kamar berikutnya aja ngantri. Kayak kita sampai sini sini. Boleh apa aja. Satu ya. Assalamualaikum, welcome to my crib. Akhirnya sudah selesai. Setelah kita nunggu selama 6 jam guys. Udah masuk juga ke kamar guys. Alhamdulillah kita dapat ini guys. Tadi rasa permintaan maafnya dapat 7 kupon sahur. Jadi pengalaman buat yang mau umroh tuh berangkatnya gimana bang? Alangkah baiknya bang, biar nggak. Alangkah baiknya kamu telepon dulu hotelnya. Berangkat malam bang. Enggak, kan memang katanya ada yang hari yang boleh check-innya jam 4, ada hari yang 12. Jadi kamu harus make sure dulu hotelnya. Habis make sure hotelnya, kalau kamu enggak tepat waktu, kamu omelin aja pokoknya. Karena udah bagian dari peruntungan bayar hotel mahal tuh itu sebenarnya Bang Ira. Iya, kalau misalnya istilahnya kan kita kecuali nih hotelnya misalnya gratis atau bayarin orang atau enggak terlalu mahal. Kalau hotelnya misalnya bayarnya juga kita udah empot-empotan misalnya. Jadi kita harus, kita bisa ngomong gitu, tolong dong ini gimana, tanggung jawabnya gimana. Ini guys ya, walaupun kalau menurut kalian ini pasti kalau di Indonesia kok kamarnya kayak nggak gede. Kasih kalau di sini guys, kasih ini tahu. Udah gede banget guys. Sabar, sabar. Ini kamarnya wow. Wah, wow mah dimana-mana enak ya bang? Iya emang. Coba sebentar ambil mana bang? Ini tuh 10 hari terakhir guys. Satu gedung ini udah penuh, gedung sebelah penuh gedung ini. Jadi kita udah nggak bisa pilih hotel manapun guys. Jadi kita cuma bisa dapat ini bunda aja terlem situ guys. Ini buat sholat aja udah rebutannya gini. Nanti belum orang rebutan sholat maghrib, sisa sholat taraweh. Mestinya besok-besok kita sih mau rebutan juga guys. Rebutan cuman apa? Ini, rebutan apa? Rebutan pahala. Iya. Rebutan takjil gratis. Emang ada bang? Kan kemarin kita ada di sini ada takjil. Kita bikin bagi. Oh iya, nanti kita mau bagi-bagi takjil juga ya. Mantap. Cuman emang gimana ya guys? Ini sekarang kita buat belum nyentuh kamar mandi sama sekali. Bang. Dan kita tuh udah kayak pala tuh kayak gini tau nggak? Bang warga Arab dong, ciduk follow dong, bisa nggak? Warga Arab ciduk follow. Tunggu orang Indo yang di Arab nggak apa-apa deh. Nah, coba ya. Siapapun Indo. Orang yang minta di sini foto, sesuai hati saya sehari saya nanyain satu orang. Ke siapa tuh bang? Ke ciduk follow. Kasih sarang iyo dong. Berkat THR Ramadan. Settingannya? Mama Nur Amina Azura Sunen Suroh. Nah, saya di sini dah. Kita di mana, Mas? Kalau ini, Mas? Itu deh. Ini dia tempat tidur kita. Pak, Bapak dalam aja ya. Sama Ilman di sini, sama Ilman. Pas. Bisa jumping gini nih guys. Kok bisa jumping gini?